pernah ada habisnya keindahan yang dimiliki tanah air tercinta. Kekayaan dan keindahan alam Indonesia mengunci hati kami untuk selalu jatuh cinta padanya. Inilah Bukit Lukapan seperti lukisan nyata yang ada di depan mata. Ayo Fai, ayo geng. Oke, oke. Kita naik atas, ayo. Ayo. Naik dulu. Ayo, hati-hati. Udara dingin mengiringi langkah kami menuju puncak Bukit Lukapan. Dengan langkah kaki yang terburu-buru, Mama dan Papa meminta aku dan Kenny untuk ikut menyaksikan pemandangan sunrise dari bukit ini. Capek, Ma. Aduh, kakakmu gak kuat sama tanjakannya. Istirahat dulu. Tapi kalau mau muntah, muntahin aja. Aduh, Mama. Kita habis ini mau kemana sih, Ma? Kita mau ke atas dulu. Kita mau melihat keindahan alam. Walaupun aku dan Kenny mulai lelah, tapi kita gak akan menyerah, kakak. Akhirnya kita sampai di puncak Bukit Lukapan, kakak. Angin di atas sini cukup kencang nih, kakak. Untung aja ada tenda untuk kami beristirahat sejenak. Dari sini kami akan menikmati suasana di puncak Bukit Lukapan. Banggai tanu monondo nandongan. Ken, Bapak, Mama. Pai. Ayo kita minum. Minum dulu. Bagaimana keadaannya, Pai? Aman, Ma. Udah enakan. Oh, mantap. Ayo minum dulu, Bener-bener ya, kakak. Luar biasa banget ciptaan Tuhan, ya nggak, Ken? Betul banget. Gila. Luar biasa semuanya. Akhirnya perjalanan kita terbayar ya, Faya. Terbayar. Perjalanan kita yang lumayan tersiksa ya. Betul. Terbayar dengan pemandangan yang bener-bener wow luar banget. Luar biasa. Indonesia memiliki berjuta keindahan alam yang tak ternilai. Dan inilah salah satu lukisan yang terindah dari Sulawesi Tengah, yaitu Bukit Lukapan. Dan inilah Tanah Air Beta! Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Ditemani dengan secangkir teh dan angin yang berhembus kencang, membuat pagiku ini jadi sempurna. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Keren banget pemandangannya tuh. Hamparan perbukitan dan keindahan pantai nan eksotik membuat terhipnotis ketika sekilas dilihat dari atas Bukit Lukapan, lekukan pantainya seperti berada di bukit padarnya. Haruskah kita beranjak ke kota? Oke, kalau gitu kita cheers. Terima kasih Papa Kasina dan Mama Rukmin telah membawa aku dan Faye ke tempat surga terindah yang ada di Luwuk Bangga ini. Terima kasih semesta, semoga kita selalu bisa menjaga keindahanmu. Karena cukup dengan melihatmu, aku bisa merasakan kedamaian.
Air susu dibalas dengan air. Keras. Ada gula, ada kopi. Bukan lautan, hanya kolam susu. Mengapa kamu bubuk? Sakit loh. Gimana? Sakit loh. Kamu kayak gitu banget sih ke aku.